Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak tunjukkan cara untuk menukar bread dish rotor yang dah nipis. So inilah barang-barang yang diperlukan. Bread dish baru, aku nak tukar bread pad sekali, jack and beberapa lagi tools. So first kita positionkan jack dulu and then kita buka tayar. Okey, lepas tu kita naikkan jack, 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 jack. Lepas tu kita buka tayar. Okey, kita keluarkan tayar. Lepas tu kita letak dekat bawah supaya backup in case emergency. Lepas tu kita akan buka bread pin caliper dulu untuk access ke bread dish. So kita buka bread caliper menggunakan spanner size 14. Okey. Okey, bread caliper pin ni nampak macam okey lagi. Yang satu lagi ni pun nampak okey, so tak payah tukar. So kita buka caliper. Okey. And then cover untuk bread caliper pin ni, make sure korang jangan hilangkan. So kita letak balik kat situ. Kalau hilang cover ni, habuk akan masuk ke dalam bread pin caliper dan akan ada bunyi. So kita keluarkan bread pad yang depan. So nampak tak dah nipis. Okey, caliper tu korang letak dekat belakang tu. Make sure jangan bagi dia jatuh. Then okey, aku tunjukkan perbezaan bread pad yang dah lama dengan baru. Memang sangat nipis lah. Yang lama tu memang patut ditukar. So kita keluarkan bread pad yang belakang. Okey, bread pad belakang ni dia ada cover. Make sure korang jangan hilangkan cover tu sebab nak cari memang susah. And then kita keluarkan bread dish. Kita ketuk ataupun kita keluarkan dengan menggunakan skru anak panah tu. Kalau korang dah tak nak guna, boleh je ketuk. Okey, bread dish ni pun dah makan dalam, sebab tu aku nak tukar. So ni bread dish baru yang dengan lama, so aku comparekan dekat sini. Okey, aku masukkan bread dish baru dekat hub. Okey. Kalau tak ketat tak apa, sebab nanti bila kita pasang tayar dia akan ketat. So untuk bread piston, sebelum kita masukkan bread piston ni, kita kena tolakkan dulu piston ke dalam supaya bread pad boleh muat di antara piston tu. Then kita masukkan bread pad yang belakang. Make sure korang jangan lupa masukkan cover dia. Okay. Okey, settle. Okey, kita masukkan bread pad yang depan. Just tolak macam tu je. Okey, settle. Okey, baru boleh masuk. Sebab kalau kita tak tolak piston tu, dia memang tak boleh masuk caliper ni. Okey, okey, dia boleh masuk. Lepas tu kita masuk kan semula caliper pin dengan meletakkan sedikit grease supaya dia ketat. Make sure grease tu jangan banyak sangat sebab nanti kita tak boleh ketatkan skru caliper pin. Okey.
Okey. Kita ketatkan brake pin caliper. Okey, dah siap. Settle. So ada tambahan ni aku nak tunjukkan, nak cuci dekat bawah-bawah tu, sebab bukan selalu kan kita nak cuci kat bawah ni. So kita guna pencuci pinggan. Okey. Lepas tu kita gosok. Okey, kita bilaskan. Okey. Okey, settle. Kita guna foam pencuci tandas pula untuk hilangkan kesan-kesan gris dan daki tu yang degil. So kita letakkan foam and kita cuci guna perus gigi untuk lebih detail. Okey, settle. Kita bilaskan. Okey, settle. Nampak macam baru. Okey, tak adalah. Okey. Cun, okey. Lepas tu kita pasang balik tayar. Make sure lepas korang pasang tayar dah settle semua ni, korang pergi buat alignment dengan balancing semua, sebab nak bagi sedap lah. Kalau tak buat nanti confirm korang punya alignment lari kan, sebab kita kacau bahagian tayar ni. Okey, dah ketatkan semua, settle. Turunkan jack. Okey, siap. Semudah itu. Okey. Aku ada buat checking untuk beberapa hari. So korang jangan pelik kalau ada bau hangit, sebab brake disc tu masih tebal. So that's all untuk video kali ni. So bye guys, jumpa next time.